Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ide kita, channel dari Kota Purbalingga. Kali ini saya mau melihat kerja bakti ini, kerja bakti pembangunan jalan setapak yang ada di Desa Grecol, Kecamatan Kalimalang, Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah saya berkesempatan ini bisa meliput karena pada hari Minggu. Jadi buat sahabat-sahabat, walaupun kita sebagai orang yang bekerja harus punya waktu yang diberikan untuk masyarakat, walaupun hanya sekedar membantu, ya berbentuk apa saja yang penting berguna untuk masyarakat. Kalau Anda punya uang dengan uangnya, kalau Anda punya pikiran dengan pikirannya, kalau Anda tenaga dengan tenaganya untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satu contohnya pembangunan jalan desa ini, Bang, yang nantinya berguna untuk masyarakat, untuk sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Desa akan menjadi maju dan berkembang bila pembangunan berjalan, salah satunya infrastruktur. Infrastruktur banyak sesuai dengan kebutuhan sebuah desa. Salah satunya di desa kami, infrastruktur jalan sangat diperlukan. Oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat harusnya mendukung yang menjadi program pemerintah desa. Contohnya, apabila tanah kita dilewati pembangunan jalan atau gang, kita mendukung. Karena itu juga, untuk kepentingan kita juga, janganlah kita mempersulit. Kita harus bisa bijak dalam menyikapi apa yang jadi program pemerintah desa. Karena itu juga untuk kepentingan masyarakat banyak, baik itu kepentingan sosial, masyarakat, dan keagamaan, yang nantinya sumbangsih kita itu. Sebagai wujud, ikut membangun desa juga menjadi amal ibadah kita, dan itu sebagai bukti kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.